Teman-teman tak tahu lagu ini? Ini dulu saat saya pernah bermain game ini ya. Game yang sebenarnya ini terinspirasi dari iklan kayak pemain basket yang horor gitu, teman-teman. Awalnya saya main game itu, awalnya saya kira, ini game apa ini? Kayaknya nggak bakal rame. Ternyata pas upload, rame sangat yang menonton. Dan akhirnya saya akan mencoba kembali versi Split Canterbury. Terus Statement Time of the Year Elimination. Alamak, panjang banget judulnya. Oke, jadi kalau begitu, langsung saja kita play game start. Medium. Oh, ini sudah mulai. I'm sorry. Ini senternya, ini center. It's late, who's that door? Oh, ini sudah malam, siapa yang ketok pintu? Sprite, let's go! Sprite, let's go! Lagunya asik sih, sumpah. Oke, bentar, ini... satu, dua, apa tadi? Space, tuh. Bentar ya! Aduh, nggak baca jadi... tekan spasi. Oke, saya paham. Jadi dia nih ketok pintu malam-malam, teman-teman. Kayak mau datang gitu. Sprite, let's go! Mirip ya gamenya ya? Oke, dia harusnya menghantui kita. Kita bisa lihat. Ini pas musim-musim lagi. Masuk kamar nih! No. Oh my god. Kok keluar? Kok keluar? Astaga, aku nggak benci apa-apa padahal. Ya. Maaf, Pak Dadi. Aduh, buat malu saja, sumpah. Oke. Ternyata, teman-teman, kalau kita tekan CTRL, terus tekan tombol lain, dia kayak keluar sendiri. Oke, kali ini saya tidak tekan CTRL ya. Halo, Bang. Halo. Telat nggak, Bang? Nggak telat. Ada Kapten, ada Nabila, ada Makci, ada Adriansyah. Oke, bentar. Sini. Avoid bensin. Jangan sampai kelihatan. Oke, bentar. Kita harus bertahan hidup kah? Dia tak lihat. Oh no. Oh, kita mencari kaleng Fanta, teman-teman, minuman Fanta. Untuk dilempar ke dia kalau nggak salah. Jangan sampai ketahuan. Aduh, aku nggak tahu. Ini. Nice. Besok ada dua. Terus dikocok. Oke, biar lebih efektif katanya dikocok terus dilempar kah? Wanna sprite cramp? Wanna sprite cramp? Oh my god! Mana? Oh dear. No. Seek. Seek the soda. Get out. Seek help. Kita ke tempat pom bensin. Kita sudah meninggal. Oke. Ini Fanta, teman-teman. Siapa ada yang suka minum Fanta? Ayo. Oke. Kali ini kita sudah tahu. Di TV tadi itu iklannya, teman-teman. Iklan dari minuman ini. Nah, just this pride of the year. Itu orangnya. Kan itu iklannya ada, itu linknya di YouTube. Kalau mau nonton. Oke, tapi nggak penting. Tampil ini. Oke, nice. Terus gimana? Kocok. No, kita kabur dulu. Ya! It's the thirstiest time of the year. Aduh, oke. Aduh, susah juga ya, gelap soalnya, saya tak kelihatan. Langsung. Nggak ada, aku nggak ada. Pindah-pindah mungkin posisi. Ini. Oke. Ada. Oh my god, berapa banyak kalengnya? Kabur dari sini. Aduh. Sumpah, aku nggak jelas. Aduh, aku nggak paham. Mungkin kita ambil kaleng terus keluar.
Soalnya dia kalau lihat kita langsung simpen. Pakai center aja biar kelihatan. Oh dia. Lah, kalengnya mana? Lah, nggak ada. Astaga. Nggak ada kalengnya. Aduh. Want a sprite cranberry? It's the thirstiest time of the year. Ngeselin ya. Gamenya atau muka saya yang ngeselin? Aduh, sumpah. Oh, dia nih kayaknya ceritanya tuh kita tuh pengennya minum Fanta, tapi dia nyuruh kita minum Sprite. Aduh, males banget ya, sumpah. Aduh. Aduh, ngulang terus jadi ya. I'm sorry, adi-adi. I'm sorry. Buset, ini baru kayak gini aja udah kalah terus kita. Banyak banget. Tes. Buset dah, kaget hampir ditabrak. Oke, mobil di daerah sana. Kemungkinan gas tempat pengisian bensin ada di sana. Wanna sprite cranberry? Aduh. Oh iya, dilempar. Aduh, aku tekan klik salah. Aduh, tekan spasi dilempar pasti. I'm sorry, adik. Aduh. Oke, nanti pas dia mau kejar kita lempar ya kaleng Fantanya. Oke, ada di tim Sprite, tim Fanta, atau tim nipis madu. Ayo, ke main. Let's go. It's the type of the year. Kita udah tahu, ini mirip banget seperti game kita yang kemarin. Cuman ini lebih ini sih, lebih variatif. Kayaknya aku ada trik baru, yaitu kita dengan cara oke, nice, dapat. Tidak langsung ke pintu tapi nunggu di depan, jadi kita bisa langsung ke atas untuk mengambil botol Fanta. Oke, kita sembunyi dulu di WC. Bentar. Oke, dalam kamar kita tiba-tiba ada Fanta. Gak ada. Oke, berarti sisa duanya di bawah. Ini sudah nggak ada lagi, sisanya pasti di bawah ruangan. Want a sprite cranberry? It's the thirstiest time of the year. Hey. Sejak kapan dia lihat kita? Bisa-bisanya dia tangkap kita. Untung sabar saya setebal batu bata. Hoki! Oke. Siapkan kaleng. Bentar. Kita gunakan. Nah, dia nggak bisa kocok lagi kalau dia sudah ini, berarti udah maksimal. Nanti kita keluar, kita lempar. Sabar. Kayaknya dia ke atas. Let's go! Let's go. It's got the berry. Okay. Go. Lantun dia kejar. Go! Kocok.
Thirtiest time of the year. Guys, Jack kabur. Ah, akhirnya dia merasakan kenikmatan minum Fanta. Dia balik ke warung, dia beli Fanta dia. Dia paksa kita minum Sprit. Ah, kurang asem. Oke, kita minta bantuan, minta bantuan. Cepet. Mbak, permisi, Mbak. No. Warung ini jual Sprit semua. Harusnya dia jual madire. Salah. Nipis madu. Ah, tidak. Menang. Selesai adik-adik. Ya ampun. Astaga, singkat banget gamenya. Tapi yang buat yang buat ngeselin itu, yang buat cari-cari di dalam rumah itu susah banget, sumpah. Aduh, oke lah adik-adik, coba komen ya siapa adik-adik di sini yang suka Sprite pakai emot lope-lope, yang suka Fanta pakai emot senyum, yang suka nipis madu pakai emot batu. Let's go. Ada guys, ada Dakuro, ada Pujang, ada Mr. Dragon, Oppo Black, Pes Muhammad, Gibson Mewa, Alfa, Irma, Kainia, Querence, Ahmad, Maulana, Ibnu, ada Yulianti, ada Mobasri, Etrani, Makci dan Syahmi. Aduh, akhirnya adik-adik semua, jangan banyak minum-minum yang kaleng-kaleng ya. Banyak-banyak minum air putih, karena air putih lebih sehat daripada minum-minum yang soda-soda yang manis-manis ya. Nanti kencing manis. Terima kasih tuh banyak telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih sudah klik like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.